Laporan Anda. Selamat pagi, baik terima kasih Saudara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pukul 10 pagi ini akan melakukan penanaman pohon di puncak Hari Menanam Nasional di Kabupaten Wonogiri. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Joko Widodo lebih memilih bermalam di kediamannya sendiri, yakni di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Rombongan Presiden Joko Widodo sampai di kediamannya di Jalan Kutai Raya nomor 1 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Solo pada Jumat malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi beserta dengan Ibu Negara Iryana dan kedua anaknya Kahiyang dan juga Kaisang. Presiden Joko Widodo begitu turun dari mobil menyempatkan melambaikan tangan ke warga sekitar dan awak media yang sejak lama menunggu kedatangannya kemudian masuk menuju kediaman. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Solo untuk melakukan kunjungan kerja pada puncak acara Hari Menanam Nasional yang dipusatkan di Kabupaten Wonogiri pada hari ini. Presiden akan melakukan penanaman pohon di Desa Tempur Sari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Kemudian kunjungan Presiden dilanjutkan ke Waduk Gajah Munggur. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke kampung halamannya ini menarik perhatian warga untuk melihat sosok Jokowi setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Sementara untuk pengamanan di sekitar tempat tinggal Jokowi, dijaga oleh petugas gabungan dari Korem 074 Waras Tratama Surakarta dan Polres Surakarta. Demikian kembali ke Jakarta. Baik, Tega Utama.